apapun yang Shalom. Terjadi. Sahabat sepelayanan kami pada kesempatan ini, marilah kita menaikkan puji, hormat dan syukur di hadapan Allah yang telah memanggil kita dan telah menyelamatkan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Maka apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, kalau kita adalah orang yang percaya kepadanya, janji Tuhan kepada kita semuanya, hal yang akan kita pelajari dengan pokok bahasan bahwa Tuhan berjalan di depanmu. Saudara sekalian, firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya 52 ayat yang ke-12, firman-Nya berkata kepada kita, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Saudara sekalian, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita berkaitan dengan perlindungan, penyertaan, bimbingan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Maka apa yang Tuhan katakan kepada kita, bahwa mereka tidak perlu takut karena Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita, yang akan berjalan ada di belakang kita, dan dalam bimbingan Tuhan. Saudara dan saya bisa merasakan betapa luar biasanya Tuhan campur tangan dalam kehidupan setiap anak-anak-Nya. Kalau Tuhan berkata kepada saudara dan saya, ketika saudara dan saya berjalan seakan-akan sendirian, semakin jauh perjalanan kita, kita berpikir bahwa kita berjalan sendirian. Tetapi kita tahu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan menasihatkan kepada kita, selama saudara dan saya mendekatkan diri di hadapan Allah, niscaya Allah yang akan menyertai kepada kita, Allah yang akan membimbing kita, Allah yang akan melindungi dalam kehidupan setiap anak-anak-Nya. Maka apa yang dikatakan oleh Yesaya dalam kitab Yesaya 52 ayat yang ke-11, menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis, keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkata serumah Tuhan. Jadi para Lewi yang dipercayai oleh Tuhan harus hidup dalam kekudusan dan meninggalkan kehidupan yang penuh dengan kejahatan. Bahkan nasihat-nasihat yang Tuhan berikan kepada kita ketika umat Israel berjalan dan tabut perjanjian ada di sana, dan Tuhan juga mengatakan kepada saudara dan saya, penyertaan Tuhan, Tuhan berjalan di depanmu, Tuhan juga mengikuti di belakangmu. Maka inilah yang menjadi berkat bagi saudara, menjadi berkat bagi saya, bahwa Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kita, melainkan Tuhan menyertai, membimbing, melindungi, dan memberkati semua anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu ini. Biarlah termeteraikan dalam lubuk hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.